Pemirsa, tren elektabilitas atau tingkat keterpilihan calon Presiden Prabowo Subianto terus mengalami peningkatan. Berdasarkan survei indikator Politik Indonesia, pada bulan April 2023, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra ini melejit hingga 31,7%. Ribuan masyarakat Tanah Datar Sumatera Barat berdesakan ingin bersalaman dengan Menteri Pertahanan, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hadir dalam gelaran Pacu Kuda Wirabraja Tanah Datar Open Race dan Tradisional di gelanggang Pacu Kuda Dang Tuanku Bukit Gombak, Prabowo menyapa masyarakat. Ini membuktikan kecintaan masyarakat terhadap Prabowo Subianto sangat besar dan berdampak positif menaikkan elektabilitas bakal calon presiden 2024 ini. Hasil survei indikator Politik Indonesia mencatat dalam 6 bulan terakhir, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra ini terus mengalami peningkatan. Puncaknya terjadi pada bulan April 2023, di mana 31,7% masyarakat Indonesia bersedia memilih Prabowo sebagai Presiden 2024. Prabowo semakin dipilih masyarakat karena approval rating dari Presiden Jokowi, serta diuntungkan dengan tingkat kepuasan kinerja Jokowi yang terus mengalami kenaikan. Tim Liputan iNews.